Kadangkala Allah mengirimkan kucing hanya untuk menguji kita semata. Apakah kita sayang atau tidak dengan rezeki Allah? Karena dia tidak minta ikan yang baru digoreng. Dia tidak minta piring yang bagus ketika makan. Dia tidak minta air untuk mencuci tangan. Dia tidak minta tisu untuk lap mulut. Dia hanya minta sisa makanan kita yang tidak habis. Tetapi, kenapa kita masih tidak mau memberi? Saya Roy Sikunia, ayo kita berhentikan sekarang. Kita kurangi, kalau bisa tidak ada lagi yang mengkonsumsi daging anjing dan kucing. Stop kekerasan pada binatang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Cat Meong. Yeah. Halo buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton terus channel Cat Meong karena di sana kita bisa dimu untuk kucing jalanan juga ya. Oke, tonton terus. Harapan seekor kucing. Aku tidak mengharapkan makanan darimu yang lezat dan sempurna terhidang di atas meja. Kedatanganku di bawah meja ini bukanlah untuk mengganggu seleramu. Aku cuma mengintai dan mengharapkan sisa-sisa makananmu untuk meneruskan hidupku. Dan pastinya akan kuhadiahkan zikirku ini kepada Allah untukmu hingga kembali nanti ke sisinya. Kucing itu bisa berdoa, bisa berzikir, tetapi banyak manusia yang tidak paham itu. Untuk orang-orang yang sudah menyelamatkan kucing, memberi makan kucing setiap harinya, ketika kita sering dimudahkan segala urusannya, diberikan keselamatan dan terhindar dari mara bahaya, berlimpah rezeki makanan dan juga materi, mendapatkan kesempatan dan peluang bagus dalam hidup, itu semua bisa jadi dari doa si kucing yang sering kita berikan makan. Bisa saja kita dimurahkan rezekinya karena sering berdekat pada hewan. Komen apa? Jadi mana piring itu? Ini cuma sedikit nak, cuma sedikit. Habis makan minum susu. Kelaparan. Kita tutup dulu. Ini anak-anak kucing yang ada induknya ya. Ini yang sakit itu. Sampai sejembali-jembali. Ini makan dulu. Nyam 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 nyam. Wih, udah. Udah kenyang. Habis. Nyam nyam nyam.
Ini susunya. Ping. Udah kenyang susu. Nah seperti ini teman-teman, ini tinggal di induknya. Semoga kuat. Ini buat lampunya ya. Nah coba sana tuh. Di yang lain harus minum susu, minum obat. Bersihkan uangnya satu-satu. Iya, bisa dulu. Apa ambil itu? Ya, bersih-bersih dulu yuk. Coba ini susu. Ini susu. Excuse it. Yuk minum susu yuk. Minum susu yuk. Kita resi. Kita minumnya. Sabar bro, sabar bro, sabar. Sabar bos.
Hehehe, jalan. Kancamu jenis mana ya lho? Bus-bus! Bus-bus! Kucing ras. Kucing itu disamperin, Mas. Wes, ben ngono wae. Wes. Iya. Sudah lama, Bu, ini. Ya, Pak. Kok ora gelem marani ya? Ini iki ora gelem wis piye? Sing duwe niku. Iya, Mas. Iya, sudah lama, Mas, Bu. Ya, kurang tahu, Bu. Sudah lama soal ini. Eh, ndokku mbok iki. Arepe piye? Enak e. Nyam nyam nyam. Wut wut. Iya, lagi. Ini orang susu ya. Ini telur. Karena enggak ada kepala ayam atau ceker ayam. Telur ayam. Pisang, pepaya. Bubur sun. Makanan ring komplit, tinggal kurang susu. Enak nak, enak. Ada nggak boleh. Karena musang itu sebenarnya pemakan segalanya ya. Masker lagi. Ya. Iya. Iya dihabis ke? Biasa wae bos. Muka-muka lucunya gimana? Tak ambil lah. Ini kalau kayak gini saya kasihan ya, kadang seminggu dua kali atau seminggu sekali untuk asupan protein. Seneng lah untuk bocah makan ini, yes, yes. Habis gitu kan? Ngosok banget. Paham dulu. Berjemur. Thank you.